welcome or welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku pengen ngebuat tutorial lagi nih. Di video kali ini seperti yang kalian bisa lihat sendiri di thumbnail dan juga di judul, hari ini aku pengen ngajarin kalian gimana caranya kalian bisa menambahkan followers di Instagram kalian tanpa aplikasi dan juga tanpa login Instagram asli kalian. Dan caranya juga super duper gampang banget. Jadi kalau misalkan penasaran, jangan di skip ya sampai habis, supaya kalian bisa ngerti. Oke, tapi seperti biasa, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi di sini pertama-tama aku pengen kasih ke kalian dulu followers Instagram aku itu berapa. Nah, di sini itu followers Instagram aku tuh 112. Dan di sini aku lagi refresh dan gak ada yang nambah sama sekali ya followersnya. Oh iya, by the way, caranya itu work di semua tipe handphone kalian ya. Jadi buat kalian yang pakai Android maupun iPhone, semuanya itu bisa. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal pencet aja link yang udah aku kasih, dan ini dia linknya. Dan linknya ini akan aku taruh di deskripsi aku di bawah atau di pin komen aku. Jadi jangan lupa untuk lihat deskripsi aku di bawah karena semuanya lengkap aku taruh di sana. Thank you. Nah, setelah kalian search, tampilannya itu bakal langsung muncul kayak gini, yaitu get more followers and like. Nah, kemudian di sini kalian tinggal pencet aja di bagian yang get now for free, dan kalau misalnya ada iklan, kalian tinggal pencet close aja. Nah, dia itu bakal langsung muncul pop-upan kayak gini. Nah, seperti biasa kalau misalnya kita pengen sesuatu yang gratis, pasti bakal ada iklan, tapi nggak apa-apa. Nah, next di sini kalian harus login Instagram. Nah, di sini aku ingetin kalian jangan masukin Instagram asli kalian ya. Pastiin kalian punya akun tumbal atau Instagram apapun itu supaya kalian bisa login dan dia tuh jadi akun tumbal gitu, bukan Instagram asli kalian. Nah, di sini kalian tinggal login aja dan kalian tinggal pencet yang secure login yang warna biru gitu, dan kalau misalnya udah, tampilannya itu bakal langsung muncul kayak gini. Kemudian di sini kalian tinggal pencet aja dan kalian tinggal tunggu please wait di sini, dan kalau misalnya udah, di sini kalian tinggal pencet aja di bagian yang warna merah yaitu go to link. Kalian tinggal pencet aja itu dan dia itu bakal langsung keluar seperti ini, dan kalian tinggal swipe aja ke bawah. Nah, tampilannya itu bakal muncul kayak gini, dan ini tuh udah benar ada auto followers dan ada auto likes juga. Nah, di sini kalian tinggal pencet aja yang kalian mau. Di sini tuh kalian bisa auto likes dan juga auto followers, tapi karena di sini tutorial aku adalah auto followers, jadi di sini kita akan pencet yang di bagian auto followers aja. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya ada iklan, kalian tinggal closing aja dan kalian tinggal balik lagi aja ke tab sebelumnya atau tab yang lagi kalian buka itu ya. Sama kayak aku nih, di sini ada iklan, jadi aku harus ulang lagi dari awal, nggak apa-apa. Yang penting apa yang kita mau nanti bisa tercapai. Oke, kalau misalnya udah, tampilan itu bakal langsung muncul kayak gini, auto followers at bla 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 bla. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja nama Instagram yang pengen kalian tambahin followersnya itu. Nah, di sini sebagai contoh, aku akan tulis aja nama Instagram aku. Ini dia yang pengen aku tambahin followersnya, yaitu second account aku, agth.alisha. Dan kalau misalnya udah, di sini kalian bisa pencet next lagi aja, dan pastiin kalian tulis namanya itu dengan benar ya, karena kalau enggak nanti malah nggak ke-send. Nah, setelah kalian send gitu, tampilannya itu bakal langsung muncul kayak gini. Di sini dia itu bakal ngeyakin kalian ini atau bukan, yang profile picture-nya seperti ini. Nah, ini tuh udah benar profile picture aku beneran yang ini, dan di sini tuh ada tulisan the number of followers you want to send. Ini tuh artinya kalian pengen send berapa followers ke akun ini. Nah, kalau misalnya aku di sini sebagai contoh, aku akan coba masukin 10 followers dulu aja. Dan kalau misalnya udah, di sini aku akan langsung scroll aja ke bawah dan aku akan pencet submit. By the way, jangan lupa untuk scroll itu sampai paling bawah dan dicek lagi namanya ya, supaya dia itu benar-benar supaya kesennya itu di benar-benar akun yang kalian mau. Nah, di sini aku udah sending dan tampilannya itu bakal langsung muncul kayak gini. Saat aku pencet submit, dia itu bakal sending sebentar. Kemudian di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah, dan di sini ada tulisan-tulisannya followers-followers yang lagi kekirim ke akun kalian, dan tulisannya di sini udah sukses. Artinya dia itu udah benar-benar kekirim ke akun Instagram kalian. Dan kadang kalau misalkan minta 10, bahkan dia itu bakal ngasih kalian tuh ekstra, kadang bisa sampai 11, 12 atau bahkan 15. Nah, di sini aku akan langsung aja buka Instagram aku lagi yang tadi, dan di sini aku akan refresh sebentar, dan kalian bisa lihat sendiri tadi tuh kan followers aku 112. Dan sekarang dia itu benar-benar nambah jadi 122 followers. Dan saat aku buka juga di bagian activity, dan di sini tuh bakal ada banyak banget yang follow aku. Di sini ada 10 orang yang ke satunya itu udah dari kemarin. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri kalau misalnya ini tuh benar-benar permanen, dan pastiin kalau misalnya kalian jangan private akun Instagram kalian ya, supaya bisa terproses dengan baik. Kalian juga bisa nambahin followers berapapun yang kalian mau, kayak misalnya 50, 100, segala macam itu bisa. Kalian tinggal coba-coba aja. Cuman di sini aku nggak mau banyak-banyak, cuman 10 aja udah cukup. Tapi kalian juga bisa nambah-nambah
salahin aja sesuai yang kalian mau, dan kalian bisa lihat sendiri progresnya di Instagram asli kalian. Gimana? Gampang banget kan? Menurut aku, cara ini tuh super duper buat ditentukan untuk kalian coba, karena itu cara super duper gampang banget, dan hasilnya ini benar-benar work banget, dan pastinya berguna banget. Terutama buat kalian yang followers Instagramnya itu gak naik-naik, dan kalian pengen banget naikin followers Instagram kalian, boleh banget pakai cara ini, karena dia itu cara super duper gampang banget, dan pastinya work di semua tipe handphone Android maupun iPhone kalian. Jadi buat kalian semua yang pakai iPhone maupun Android, semuanya itu bisa. Dan juga ini tuh tanpa aplikasi sama sekali, cuma dari website, dan juga pastinya aman banget karena kalian gak perlu masukin atau login Instagram kalian yang asli ke website tersebut. Kalian cuma perlu akun Tumbal aja. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil ya. Oke, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama videoku yang kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen di bawah kira-kira selanjutnya aku harus ngebuat video apa, dan sebisa mungkin aku akan buatin buat kalian. Share dan subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku, di sini aku udah taro. Thank you for watching, have a nice day, and see you in the next video. Bye bye.